bulan Mei yang lalu dengan ya, seluruh ketua DPD HPI Bali dari PI. Nah, ini kesempatan bagus nih sampaikan menjadi pimpinan dalam grup ya. Yang langsung loh ya. Ini anak-anak ternyata perwakilan dari Swiss Education Expert yang mewakili Swiss Education Group, di mana kami kerjasama dengan Green School untuk mengadakan kompetisi Green Hospitality, di mana memberikan kesempatan kepada anak-anak murid-murid yang ada di Green School untuk bisa beraspirasi dalam melestarikan lingkungan untuk industri perhotelan dan pariwisata. Dan pemenangnya akan disponsori oleh Swiss Education Group untuk dikirim 3 orang ke Swiss tahun depan. Hotel-hotel dan restoran untuk bisa lebih temanya yang karena ide kami bagaimana menggunakan udara luar yang kita jadi sulit kita terapkan di hotel-hotel yang modelnya yang kolektif kayak kapas bisa dua. Mungkin untuk skup-skup kecil dengan makan karyawan kecil mungkin bisa. Tapi untuk daerah-daerah yang tengah tidur, simpak, itu sangat mungkin. Oleh sebab itu pula, kami ingin adanya disonasi di Bali Tri dulu, saya mengatakan disonasi. Kasihan hal-hal dari lokal seperti ini dan bisa kita implementasi. Gara-gara kita salah mengarahkan disonasi di Bali ini.